Nah, sekarang kami akan memberi tutorial cara mendesktop baterai Advan, serinya di sini S5E. Ya. S5E seperti ini. Nah, ini S5E-nya itu ada perbedaan ya. Jadi di sini S5E NXT, kalau di sini S5E 4G, jadi beda ya. Kalau untuk bagian depannya dia sama, tapi untuk bagian belakangnya dia lebih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli baterai ataupun cari yang lain harus sesuai dengan seri. Kemudian kalau misalkan HP teman-teman nggak bisa ngecas, gunakan aja desktop ya. Untuk seri ini bebas universal. Nah, dia seperti ini nyala sisa 75. Kemudian coba bang kalau misalnya dibalik bagaimana? Dia tetap nyala ya. Tetap nyala. Jadi yang penting teman-teman perhatikan pada bagian min plusnya kanan kiri. Jadi kita colokinnya pada bagian kawat casnya kanan kiri. Jadi nyolokinnya harus sampai ininya LCD-nya nyala ya. Ini baterainya sudah agak sedikit kembung. Jadi nguncinya agak lumayan susah. Kita kerpin baru kita setting bagian sini ya. Nah, ini baterai sisa 75%. Kita som. Sisa 75%. Jadi mau 100% ya, dia kedip-kedip. Jadi di bagian bawahnya harus diganjel kalau baterai teman-teman sudah kembung ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.